Halo guys, selamat datang di channelku Isyani Official. Di video kali ini saya akan membagikan kalian tutorial cara membuat puding pisang ya guys. Pertama-tama sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Langkah-langkah yang pertama, kita harus siapkan dulu bahannya ya guys. Ada santan kara 65 ml, 1 saset susu kental manis ya warna putih ya guys. Ada agar-agar merah, 3 buah pisang ambon, 600 ml air, 5 sendok makan gula pasir ya guys. Lalu kupas pisang dan potong pisang menjadi kecil-kecil. Kemudian campurkan santan dan susu kental manis ya guys. Lalu tuangkan air ke dalam panci. Kemudian tuangkan santan dan susu kental manis ke dalam panci, lalu aduk sampai tercampur rata ya guys. Ya, dan tuangkan agar-agar bubuk itu ke dalam panci. Nah, lalu aduk lagi ya guys sampai tercampur rata. Masak dengan api kecil sambil diaduk ya guys. Lalu masukkan potongan pisang dan gula pasir tadi serta diaduk hingga mendidih atau berbusa ya guys. Jangan lupa sambil diaduk terus menerus ya guys, agar santannya itu tercampur rata ya guys. Nah seperti itu ya guys. Kalian juga bisa pakai pisang yang sudah matang banget, bisa ya guys. Kalau sudah matang, kita tuangkan ke dalam cetakan, tunggu hingga dingin dan keras ya guys. Kalian juga bisa masukin ke dalam kulkas ya guys, insya Allah rasanya lebih nikmat guys. Nah seperti ini ya guys, kalau sudah jadi puding pisangnya guys. Terima kasih sudah menontonnya guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya.